Petronas Malaysia Open 2024. Selamat datang di channel ini. Berikut, update badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan Malaysia Open 2024, hari kedua, di babak 32 besar, serta update bagan babak 32 besar Malaysia Open 2024. Petronas Malaysia Open 2024, BWF World Tour Super 1000. Di turnamen ini, Indonesia menurunkan 5 wakilnya di Malaysia Open 2024, di hari yang kedua. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut jadwal pertandingan, babak 32 besar, Malaysia Open 2024, hari kedua, hari Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Partai ke-1, di sektor tunggal putri, Beiyuan Zhang dari Amerika Serikat, berhadapan dengan unggulan ke-4, asal China Taipei, Tai Su Ying. Head-to-head, 3-9, pertandingan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kedua, di sektor ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Wijaya, berhadapan dengan ganda campuran Inggris, Marcus Ellis dan Lauren Smith. Head-to-head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Partai ketiga, di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Mentari dari Indonesia, berhadapan dengan ganda campuran Denmark, Matias Tiri dan Amali Magelun. Head-to-head, 1-1, pertandingan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV dan live score BWF. Partai keempat, di sektor tunggal putri, unggulan kedua, asal China, Chen Yufei, berhadapan dengan tunggal putri Jepang, Aya Ohori. Head-to-head, 10-0, pertandingan dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai kelima, di sektor tunggal putra, Kunlavut Viditsarn dari Thailand, berhadapan dengan Kenta Nishimoto dari Jepang. Head-to-head, 3-3, pertandingan dimulai pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Partai ke-6, di sektor ganda putra, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana dari Indonesia, berhadapan dengan unggulan kedua asal India, Satwik Sairaj Rangki Reddy dan Chirag Shetty. Head-to-head, 2-3, pertandingan dimulai pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Selanjutnya, partai ke-7, di sektor ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia, berhadapan dengan ganda putra Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito. Head-to-head, 2-0, pertandingan dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Partai ke-8, di sektor tunggal putra, Anders Antonsen dari Denmark, berhadapan dengan Pranoy HS dari India. Head-to-head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-8, di sektor tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhadapan dengan Natsuki Nidaira dari Jepang. Head-to-head, 1-0, pertandingan dimulai pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Partai ke-9, di sektor ganda campuran,
Chen Tang Jie dan Toh E Wei dari Malaysia, berhadapan dengan ganda campuran Prancis, Tom Gikuel dan Delphine Delrue. Head to head, 1-1, pertandingan dimulai pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-10, di sektor ganda putra, Aron Chia dan Soh Wui Yik dari Malaysia, jumpa wakil Denmark, Rasmus Kejaer dan Frederik Sogat. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Selanjutnya, di partai ke-11, pertandingan antara dua ganda putra China, antara Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi, melawan rekannya, He Ji Ting dan Ren Xiangyu. Head to head, 0-2, pertandingan dimulai pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, di Court 3, live di Spot TV dan live score BWF. Partai ke-12, di sektor ganda putri, Nami Matsuyama dan Chiharu Sida dari Jepang, berhadapan dengan ganda putri Amerika Serikat, Paula Lin Chao Hock dan Lauren Lam. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 15.20 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-13, di sektor tunggal putra, Li Si Feng dari China, berhadapan dengan tunggal putra China Taipei, Chia Hao Li. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, di Court 1, live di iNews TV dan Spot TV. Partai ke-14, di sektor ganda putri, Jongkolpan Kititharakul dan Rawinda Prajongjai dari Thailand, berhadapan dengan Setiana Mapasa dan Angela Yu dari Australia. Head to head, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, di Court 2, live di Spot TV dan live score BWF. Berikut ini, bagan babak 32 besar Malaysia Open 2024. Bagan babak 32 besar, di sektor tunggal putra. Bagan babak 32 besar, di sektor tunggal putri. Bagan babak 32 besar, di sektor ganda putra. Bagan babak 32 besar, di sektor ganda putri. Bagan babak 32 besar, di sektor ganda campuran. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak 32 besar, Petronas Malaysia Open 2024, di hari kedua, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.